3 website paling disturbing yang pernah ada part 2. Yang pertama, theuselessweb.com. Tiap saat kalian mengklik tombol please di website ini, kalian akan terus dibawa ke website-website aneh dan tidak jelas. Website yang satu ini mungkin lebih cocok disebut website yang konyol daripada disturbing. Yang kedua, y7kali.info. Saat kalian membuka website ini, kalian akan disuguhi dengan tampilan yang sangat surreal dan sangat berantakan. Dan hal ini tentunya akan membuat perasaan tidak nyaman untuk dilihat. Tampilannya akan terus berubah secara acak setiap kali website ini di-refresh. Yang ketiga, runthegauntlet.org. Pada dasarnya website ini mirip seperti YouTube, namun semua video yang ada di website ini berisi tentang hal-hal menjijikan hingga hal yang sadis. Jika kalian ingin membuka website ini, diharapkan untuk membuka atas resiko dan tanggung jawab kalian sendiri. Yang keempat, nhn.net. Website ini berisi tentang komik atau manga yang sangat mengerikan. Dan kabarnya, jika kalian membuka website ini terus-menerus, itu bisa menyebabkan kerusakan otak kalian yang cukup parah. Jadi disarankan untuk tidak membuka website yang satu ini. Like jika ingin part 3 dan follow untuk info menarik lainnya.